Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara diikuti oleh Irwasda Polda Babel, PJU Polda Babel, Pamen dan Pamapolda Babel, serta personel dan ASN Polda Babel. Rangkaian kegiatan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, penghormatan pasukan, laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara, mengheningkan cipta yang dipimpin Inspektur Upacara. Melalui momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diharapkan dapat mengambil hikmah serta makna dari Hari Kesaktian Pancasila ini dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bangka Belitung, Tim Liputan melaporkan.